Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mam bersama saya Misa, ibu rumah tangga dengan kedua orang anak yang tinggal di Mekah di Arab Saudi ya Mam. Nah, kali ini Mam aku mau berbagi rutinitas aku atau kegiatan aku di rumah ya Mam. Aku mau bersih-bersih ruang keluarga ya Mam atau ruang TV. Ini sebenarnya video ini aku ambil sebelum hari raya ya Mam, tapi nggak sempat upload. Jadi aku upload sekarang aja ya Mam. Ini tanggal aku ambil video ini tanggal 28 hari di bulan Ramadan. Ini aku bersih-bersih untuk sebenarnya untuk hari raya. Tapi upload sekarang si video, tapi nggak apa-apa ya Mam. Ayo Mam, kalau kalian lagi mager ambil sapunya dan lapnya, kita bersih-bersih bareng. Siapa tahu videoku ini memotivasi kalian untuk gercep di rumah ya Mam. Untuk menghilangkan rasa malas dan mager. Di sini Mam, aku setelah turunin semua pernak-pernik itu, aku lap-lap semuanya ya Mam. Oke Mam, aku sapa-sapa kalian dulu ya Mam, bagi teman-temanku yang lama dan mami-mami yang selalu setia dengan channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman atas kesetiaan kalian. Tanpa kalian, channelku ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas budi baik kalian. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku, menemukan video ini, terima kasih banyak ya karena kalian telah mengklik video aku. Dan perkenalkan, namaku Misa, aku dari Madura dan tinggal di Mekah ya Mam, karena aku ikut suami dan dia itu orang Arab Saudi, jadi aku menetap di Mekah ya Mam. Kalau kalian suka video-video yang aku sharing, tolong bantu aku mengembangkan channelku ini dengan cara kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan di channelku ini aku selalu upload video tentang keseharian aku di Mekah, di rumah aku. Dan juga aku kadang upload video di luar rumah seperti jalan-jalan di Mekah dan di Jeddah atau di kota Taif. Jadi kadang juga aku upload tentang Arab Saudi ya Mam gitu. Dan kalau kalian punya pertanyaan tentang Mekah atau Madinah, tolong komen di kolom komentar atau langsung DM aku di Instagram aku. Linknya ada di kolom deskripsi ya Mam. Mamu. Iya. Oke Mam, ini aku lanjut ke kontennya ya Mam. Dan di sini Mam, aku vakum dulu ya Mam. Aku sapu dulu di bawah sofa ini. Ini kotor banget ini ya Mam. Aku udah 2 bulan gak nyapu di bawah sofa ini. Nah, ini sofanya aku dorong ke depan. Aku dorongin semua ke depan supaya aku bisa menyapu di bawahnya. Ini sebenarnya ribet banget ya Mam untuk ngerjain ini semuanya. Ini aku dibantuin anak cowok dorong-dorong si sofa ini. Dan kenapa aku kadang itu sampai 2 bulan nggak nyapu di bawah sofa? Karena aku menjadwalkan semua waktu bersih-bersih di rumah aku itu ya Mam. Karena rumahku itu lumayan besar gitu. Jadi ini untuk ruang TV ini sebenarnya misalnya kalau untuk bersih-bersih di bawah sofa ini, tiap bulannya itu aku bersih-bersih di ruangan yang berbeda ya Mam. Misalnya bulan ini aku bersihin di ruang TV ini, terus bulan berikutnya itu aku bersihin di ruang tamu perempuan, terus di bulan selanjutnya aku bersihin di ruang tamu laki-laki gitu ya Mam. Jadi tiap bulannya itu udah ada apa ya Mam, jadwalnya gitu. Jadi supaya aku itu tidak kecapean ya Mam, karena rumahku ini lumayan besar dan kalau aku kerjain tiap hari setiap ruangan itu pasti aku nggak bisa ya Mam gitu. Jadi kalau seperti dapur dan ruang TV ini serta kamar anak dan kamar tidur aku itu aku tiap hari sapu ya Mam. Tapi kalau untuk bongkar-bongkar di bawahnya kolong-kolong seperti ini aku nggak tiap hari.
itu aku bongkar-bongkar seperti ini tiap bulan aja gitu ya mam, karena capek banget. Itu aku tiap harinya itu pasti ada kerjaan di rumah gitu, untuk bersih-bersih di sini dan di ruang tamu laki-laki, di ruang tamu perempuan gitu ya mam. Jadi capek banget gitu kalau aku kerjain tiap hari ya mam gitu. Ditambah lagi di sini itu debunya nggak seperti di Indonesia. Di sini itu debunya ekstra ya mam. Kalau di Indonesia di lab satu minggu sekali itu debu itu nggak kelihatan ya mam, nggak begitu banyak gitu. Tapi kalau di sini, kalau nggak di lab dua hari sekali itu debunya pasti numpuk karena anginnya itu kencang dan pasir ya mam. Kalian tahu padang pasir itu pasti debu itu numpuk kalau nggak dilap dua hari sekali ya mam. Walaupun rumah kita itu tertutup tapi tetap aja si debu masuk ya mam. Nah ini aku sudah selesai bersih-bersihnya ya mam, alhamdulillah. Ini ruang keluarga kita udah bersih, udah kinclong, udah rapi kembali. Alhamdulillah. Ini aku setelah pagi harinya ya mam, aku record karena setelah aku bersih-bersih itu aku loyo ya mam, nggak bisa bikin apa ya, ngambil video setelah aku bersih-bersih karena memang capek banget ya mam. Setelah itu aku sahur dan aku sholat ngaji gitu, terus ini sebelum tidur kembali, sebelum tidur panjang ya mam. Karena di Arab itu kalau bulan puasa kita tidurnya siang. Ini jam 7, jadi aku ambil sebelum tidur video ini, video setelah bersih-bersih. Kalian lihat tuh kinclong, alhamdulillah. Dan aku sengaja nggak taruh pernak-pernik di atas meja karena si kucing aku itu ya mam sering duduk di atas meja gitu, takutnya dia jatuhin atau takutnya dia terluka gitu ya mam, karena dia pernah jatuhin seperti pernak-pernik kaca gitu ya mam dan pecah. Jadi aku sudah enggak taruh lagi pernak-pernik dia untuk di atas meja, takutnya si empus celaka gitu ya mam. Oke mam, sampai di sini dulu ya mam video aku, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.